Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan mereview Oreo Special Edition Pikachu. Ya, desain Pokemon trademarknya ya. Special Edition Pikachu Cookie ya. Untuk yang ini harganya 12.000 pas saya beli, dan untuk yang kemasan besarnya 20.000 ya. Saya cek di minimarket. Ukurannya juga lebih besar, dan juga ada hadiah gambar spesialnya ya kalau yang ukuran besar. Yang ukuran kecil, nah ini biskuit sandwich dengan krim rasa coklat pisang, produksi oleh Potemondelis Indonesia Manufacturing ya. Pikachu cookie. Oke. Lanjut sebelah sini, apa ya ini, banyak tulisannya berbagai negara. Oke, Mondelis Indonesia Manufacturing ya. Oke, ini sebenarnya diproduksinya di Indonesia ya, distribusi oleh Mondelez Filipina dan sebagainya. Oke, di sini delicious trick with Oreo twist slick dunk. Diputar, dijilat dan dicelupin. Ada pemirinya, terus ini ada barcode-nya, terus ada logo Mondelez internasionalnya. Lanjut di sini ada informasi nilai gizi, lemak total dan sebagainya. Gulanya 9 gram, garamnya 55 mg. Komposisinya tepung terigu, minyak nabati, pati jagung, kakao bubuk, pengembang, pria sintetik, terus juga mengandung antioksidan, asam ascorbat, pengusir lesin kedelai, mengandung alergen, bahan yang tebal, mungkin mengandung susu dan kacang. Oke, langsung kita buka untuk segi isi dari Oreo Special Edition Pokemon-nya. Ini berat besinya 119 gram. Oke, langsung kita buka dulu. Oke, ini sudah dibuka dari Oreo Special Edition Pikachu. Ya, langsung kita lihat. Nah, ini Oreo-nya juga unik, warna kuning ya. Ini tadi rasa apa ya tadi? Coklat pisang ya. Nah, dalamnya ada coklatnya. Dan ini ada gambar Pikachu-nya yang cukup unik ya. Wah, unik banget. Ini bentuk Pikachu-nya. Langsung kita coba Oreo-nya. Nah, ini krim coklatnya, kita buka dulu ya. Tuh, wow. Kita coba. Enak biskuitnya. Perpaduan pisang dan coklatnya berasa. Direkomendasikan untuk dicoba dari Oreo Special Edition Pikachu. Ya, kalau ingin ada yang gambar special edition-nya itu bisa beli yang ukuran besarnya. Kalau yang ukuran kecil sih gak ada. Gak ada gambar seperti postcard atau apa gitunya ya. Oke, sekian review produk kali ini dari Oreo. Ya, yang unik bentuknya. Ini jadi bagian sininya tulisan Oreo, bagian sebelahnya ada gambar Pikachu-nya. Ya, kita coba lagi ya, cek yang lainnya. Nah, Oreo, gambar belakangnya Pikachu. Sekian review produk kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe agar tak ketinggalan video produk terbaru dari Tafakur. Sampai jumpa di review produk lainnya. Bye.